Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Purwanti dari kelas B dan juga ada partner saya yaitu Khairunisa dari kelas D. Ini kami akan memaparkan mengenai profil mata kuliah keterampilan pembawa acara. Pada mata kuliah keterampilan pembawa acara, ada beberapa hal yang perlu dipelajari, yaitu pertama, mempelajari mengenai apa itu berbicara. Kedua, tujuan berbicara. Ketiga, hakikat berbicara. Keempat, ada konsep dasar berbicara. Kelima, pengertian pembawa acara atau presenter. Keenam, jenis-jenis presenter atau pembawa acara. Ketujuh, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh presenter. Kedelapan, kriteria yang harus dimiliki seorang presenter atau pembawa acara. Sembilan, pedoman presenter atau pembawa acara. Dan terakhir, ke-10, keterampilan berbicara seorang presenter atau pembawa acara. Nah, dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai berbagai pengertian dan tugas-tugas keprotokolan, tata upacara, dan berbagai atribut serta etika dalam berbagai pelaksanaan upacara pada masyarakat, lembaga, maupun pada berbagai upacara negara. Pada mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa dapat memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan pembawa acara dalam berbagai upacara resmi, kenegaraan, kelembagaan, dan upacara dalam lingkungan masyarakat serta keluarga. Nah, di mata kuliah keterampilan pembawa acara ini ada beberapa bahan kajian yang akan dibahas. Yang pertama adalah ruang lingkup keprotokolan, di mana indikator pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian keprotokolan dan perkembangan keprotokolan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah istilah-istilah dalam protokol. Dengan indikator pembelajarannya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan istilah-istilah dalam protokol serta menjelaskan syarat-syarat sebagai tugas protokol. Yang ketiga adalah ruang lingkup dan tugas protokol, yang mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai ruang lingkup dan tugas protokol serta mampu menjelaskan mengenai manajemen penanganan protokol. Kemudian keempat ada pokok-pokok keprotokolan. Dengan indikator pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai landasan dasar pelaksanaan kegiatan, jenis-jenis kegiatan keprotokolan, serta mampu menjelaskan tentang kegiatan dan pelaksanaan upacara. Kemudian yang kelima ada etika dan pengembangan pribadi, yang mana indikator pembelajarannya ialah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian etiket yang diatur dalam etiket, kegunaan etiket, etiket berbusana, serta beberapa klasifikasi pakaian. Keenam, ada etika komunikasi dalam aktivitas keprotokolan. Dengan indikator belajar, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai etika berkenalan, etika berbicara, serta jajar kehormatan dalam keprotokolan. Ketujuh, yaitu teknik dan etika pengelolaan kegiatan keprotokolan dengan indikator pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan mengenai etika pertemuan, inti etiket restoran, dan sopan santun dalam perjamuan prasmanan. Kedelapan, ada manajemen waktu keprotokoleran yang indikator pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan rancangan susunan acara dalam keprotokolan dan mampu menyusun rundown acara dalam upacara kenegaraan dan dalam kegiatan kemasyarakatan. Bahan kajian yang kesembilan yaitu
komunikasi dalam keprotokoleran dan manajemen waktu. Dengan indikator pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan pola komunikasi dalam keprotokoleran, media komunikasi dalam keprotokoleran, serta teknik mengelola konferensi pers. Selanjutnya ke-10, ada pemandu acara atau MC di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai pemandu acara atau MC dan entertainer. Yang ke-11 adalah faktor utama pemandu acara atau MC dengan indikator pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan tentang faktor utama pemandu acara atau MC. Yang selanjutnya adalah posisi pemandu acara atau MC dalam komposisi penataan acara. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pemandu acara atau MC dengan indikator pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pemandu acara atau MC. Kegiatan upacara bendera, seminar nasional, seminar internasional, kegiatan ritual keagamaan, kegiatan sosial masyarakat dengan indikator pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan mengenai aktivitas keprotokolan dalam kegiatan upacara bendera, seminar nasional, seminar internasional, kegiatan dalam ritual keagamaan, serta aktivitas keprotokolan dalam kegiatan sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah aktivitas keprotokolan dalam praktek nyata. Dalam kegiatan ulang tahun, pesta pernikahan, pameran, reuni, dan lain-lain. Dengan indikator pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai aktivitas keprotokolan dalam pesta ulang tahun, pesta pernikahan, pameran, reuni, dan lain-lain. Sekian review profil mata kuliah keterampilan pembawa acara dari kami. Saya Hairunisa dan juga rekan saya Anggi Purwanti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan juga mohon maaf sebesar-besarnya, dikarenakan kami sadar betul bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat pada review profil mata kuliah yang telah kami sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya, kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.